Kalau aku lagi bad mood, terus aku makeup, itu makeup aku jadi bagus. Ini bukan anaknya itu. Malah mikirin masalah orang lain. Marah keluar penjara. Keluar lagi, jahat lagi. Lagi ya. Kasihan. Karena kita jadinya bertambah episode, berarti kita tambah lagi hari-harinya untuk marahin bagaimana. Kira-kira setengah umur saya. Thank you for being my husband, my first husband. Thank you for being my wife. Akhirnya di sini hari ini aku mau berangkat syuting. Jadi itu adalah scene pernikahannya Bella dan juga scene ending. Ini bakal super seru banget. Tapi udahlah ya guys. Walaupun di kapet udah selesai, tapi kita semua pemain dan kru tetap kompak. Jadi ya, aku baru banget keluar komplek. Ini dia. So ya, ikutin terus. Tapi bukan di kamar beneran ya guys. Jadi kayak deg-degan aku gitu. Biasa aja. Jadi tuh kalau jadi nanny cuman kerja setahun abis. Kawan dan kawan-kawan engkau dengan wanita pilihan saudara yang bernama Bella binti Elang Jurgen dengan mas kain seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Isabella binti Adam Jordan dengan mas kawin tersebut dibayar. Bagaimana tapi? Kak? Salam. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Berapa maju dikit? Sudah. Salam sama ibu. Emang kakak-kakak kamu ini suka banget. Hai guys, aku bersama Om Indra, ini buat vlog aku. Hai guys. Ini dia. Aku bersama partner joget. Iya, ya. Udah ngeliat TikTokan kita berdua? Kita mau last day. Ini bukan anaknya itu. Iya, ini ya, mertua. Mertua. Ada AdSense aku. Hai. Hai. Dadah. Kamu coba bilang dadah kesini dong. Ya, adalah 0,1 AdSense. Dadah. Dadah. Geli banget nih, astagfirullahalazim. I don't wanna get married. Huh? Kemarin gue udah bilang ya, gue mau nikah di Bali, di Komolek. Ini balik. Surprise!
Katanya sih tidak jadi last day ya, jadi itu pastinya kita happy banget. Oke, okay. Jadi nah, perasaannya gimana? Sini. Sekarang kita yang nanya balik. Kita nanya Akila. Gimana kesan-kesannya Akila masuk judul dia yang dia yang kau pilih? Aku dia jujur ya. Pilih. Aku jujur ya. Jujur. Gak boleh bohong, gak boleh menafik. To be honest ya. Senang. Senangnya kayak ada senang, tapi ada sedihnya juga, ada capeknya juga, ada enak dan gak enaknya yang pasti kan ramai kerjaannya, tapi I'm so happy bisa di sini, bisa syuting sama kamu, sama Kania, sama Jihan. Kalau kamu gimana kesan-pesannya? Kesan-pesannya? Maura di penjara. Iya, endingnya kenapa harus Maura di penjara gitu. Karena gak jadi ending berarti nanti Maura keluar penjara. Keluar lagi, jahat lagi. Tobat aja gitu ya. Iya, mau orang pakai jilbab jadi ya. Jadi aku kalau grouping ada gitu. Oh iya, emang kalau grouping. Tapi kan seru ada dokumentasinya gitu. Kan ya sih, siapa kali enggak ini enggak ada. Benar sih. Ya udah ya. Intinya pesan-pesan kita apa? Kita bersyukur perjuangan kita terbayar dan juga kita udah melewati masa-masa susah juga bisa sampai di titik ini tuh perjuangan cukup kita aja yang tahu ya. Yes, banyak roller coasternya, banyak naik turun, banyak happy sedih, amarahnya itu loh. Iya. Mbak, kita sebenarnya banyak minta maaf sama Irsan ya. Maaf ya Irsan. Love. Walaupun kita suka omelin tapi dia diem dong. Iya, dia diem dong. Karena kita, orang mau ikut. Karena kita jadinya bertambah episode berarti kita tambah lagi hari-harinya untuk marahin Bang Irsan. Iya. Baiknya nanti aja kita lastnya minta maaf sama dia. Kita kita bilangin maaf ya, kita balikin lagi nih. Iya, ya udah. Oke deh. Hai guys, aku di sini bersama Kakak Gunawan. Hai deh, apa kabar? Baik. Ada Akila. Gimana kesan-kesannya syuting sama aku? Aku senang sekali loh. Aku berasa seumuran dengan syuting dengan kamu. Iya, walaupun perbedaan kita nggak cukup jauh sih, sedikit aja kira-kira setengah umur saya. Aku sama anaknya Om Gunawan aja tuh, anaknya Om Gunawan. Oh, itu kan adik saya juga. Tapi bohong. Oh gitu, oke deh. Gimana kesan-kesannya? Seneng banget. Aduh, rasa muda. Terus terang, karena saya berasa jadi... Kamu 15 tahun kan? Iya. Saya kebalikannya. 51? Oh iya, tas dulu dong, Om. Keren. Yeay, ya, terima kasih ya, Om. Awet muda, terus... pokoknya happy. Yeay. Dia cirkut banget, kata orang India. Cirkut apa? Gembira. Oh, cirkut. Jadi nggak ada rasa beban untuk main situ. Aduh, bebannya enggak. Pokoknya di sini kekeluargaannya... Akilan juga happy, kita juga ikut happy. Hai guys, ini dia yang kalian cari-cari walaupun sampai akhir kita nggak jadi pasangan tapi nggak apa-apa. Gimana kesan-kesannya syuting sama aku? Senang bisa ketemu sama orang baru kayak Akila, orangnya baik. Masya Allah, amin. Humble, ya semoga aja kita ada next project lagi lah ya. Amin. Gimana syuting DKP, seru nggak? Seru banget, apalagi pemainnya itu semuanya kekeluarganya itu dapat banget, jadi kita itu nggak pernah ada masalah sama pemain satu sama lain. Senang sih, tadi nggak repot-repot, dia bilang apa dibuat dia suka, nah itu juga aku suka, dia senang, anaknya lucu, baik, sentil, cantik. Ya udah, gue udah tua. Ya udah, gitu aja guys, nanti kita muter lagi deh ke yang lain. Yeay. Guys, aku bersama Teh Siti. Teh Siti yang suka bikinin rambut aku. Hai Teh Siti, gimana kesannya syuting sama aku? Oh, pegang Teh Siti. Oh, iya. Maaf, senang sih, alhamdulillah bisa ketemu pemain seenak kamu. Pokoknya enak banget, bener deh, nggak bohong, enak banget. Di rambut dan dibikin apa aja, nurut. Alhamdulillah banget deh. Semoga next bisa satu judul lagi sama kamu. Amin. Terima kasih. Dadah. Sama-sama, sayang. Di belakang ada Opa, ini chief makeup kita. Hai Opa. Halo, halo, halo. Gimana syuting di DKP, seru? Seru, pemainnya seru banget. Terus ketemu Akila itu benar-benar amazing. Aku nggak pernah berubah, amazing pokoknya. Nah. Kita bisa satu judul sama kamu, beneran gak bohong. Gimana kesan-pesannya syuting sama aku? Syuting sama Kak Akila sih orangnya asik, cuman agak nyebelin. Nyebelinnya kadang kalau dipanggil
kalau dipanggil tuh pura-pura tidur tuh. Jadi mau bangunin tuh takut. Dia suka, aku kan emang orangnya suka tidur kan. Jadi kadang aku suka tidur di base camp, terus dia suka gak enak. Tapi kalau misalnya aku sekiranya bas udah mau buka pintu, aku langsung pura-pura tidur biar gak dipanggil. Iya gitu takutnya, kan? Iya. Cuman takut ntar kalau bangunin kurang sopan. Seru banget, makasih ya. Iya, sama-sama. Dadah. Semangat. Ya, sampai gila. Ketemu lagi ya. Naik tidur, amin. Amin. Gimana kesan-kesannya syuting sama aku dan syuting DKP? Akila keren banget, sumpah. Karena kalau dia bilang dia gak pernah meranin pasangan dewasa, justru kadang aku ngelit, aku ngerasanya kamu yang ngelit aku. Iya. Serius, serius. Karena kadang kan like, ya kalau misalnya cowok ke perempuan pasti kan ada boundaries dan pastinya ada kayak aku gak enak sama kamu gitu kan. Apalagi kan kita juga close as in like brother and sister on set gitu kan. Apalagi kalau misalnya di depan kamera ya kita harus sebagai pasangan. Yes. But that makes it easy gitu. Jadinya gampang sih. Kalau menurut kamu gimana? Iya betul betul. Aku juga gampang kok. Aman-aman. Alhamdulillah. Gimana syuting di BKP, seru banget? Seru banget. Aku sih suka banget sama vibes-nya satu, sama talent-nya semua asik banget. Yes. Dan ya ada beberapa kendala tapi jadi bercandaan malah buat kita. Ya enggak sih? Betul. Sudah, terima kasih ya. Thank you so much. Thank you for being my husband, my first husband. Thank you for being my wife. Ini kebetulan suami pertama aku di sinetron loh, guys. Aku juga baru pertama kali nikah ini. Serius? Yes. Guys, aku bersama pasangan gemas kita, Om Indra dan Tante Mona. Ini pasangan gemas kita. Gimana kesan-pesannya syuting sama aku dan syuting di DKP? Mau yang jujur atau yang ya agak-agak jujur atau yang jaim? Jaim. Jujur jaim boleh. Okay. Sama Akila mah selama ini syuting gemes, Akila gemes lucu dia. Benar. Jadi dia... ingat sama anakku sendiri soalnya. kalau aku tahu, aku testimoni dari teman-teman kru bilang katanya Akila tuh selalu ceria, jadi iya, bikin mereka juga jadi seneng syuting. Suasananya gitu. Jadi happy lah. Suasananya pasti. Jadi happy. Karena kan syuting capek ya. Jadi kalau ada pemain yang bete-bete tuh jadi ikutan bete. Bener. Nah, kalau Akila kan cute selalu settingannya, iya, kan. Jadi dia ceria-ceria selalu kamu. Dari pagi sampai siang sampai syuting malam mukanya sama aja, asal, kayak gitu sih. Asal kayaknya cemilan konsisten. Jalan terus. Ya, asupan. Asupan. Cemilan asupan. Sama tidur. Benar, pintar itu, pintar. Terima kasih ya untuk kalian yang selalu melihat saya tidur di set ataupun di base camp. Itu salah satu kontraknya. Jadi kontrak selain acting, dia tuh tidur dan betul, makan. Betul. Gitu ya. Sudah, itu ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga. Akila juga ini partner TikTokan. Jadi coba dilihat oh, itu. Oh iya, Om Indra ada YouTube enggak atau Instagram atau TikTok? Boleh promoin. Aku sih kalau Instagram ya Indra Brasco Mona Ratulio. Kalau TikTok kita Brasco's Family. Kalau di YouTube, ya? Nah Mike Mona, oh, iya, Indra M-I-C, Channel M-I-C. M-I-C. Mona Indra Channel. Mona Indra Channel. Terima kasih ya udah dibikin Indomie ya. Iya. Pesan-pesannya gimana cepet? Seru, enak. Kecil tapi. Dila gue capek dari dia. Dia suka bikinin aku mie instan. Makasih Julian Love. Makasih ya. Sama-sama. Mukanya doang sekali cepet. Mukanya sekali ngantuk. Ini yang suka muncul di TikTok kita, guys. Hai guys, aku udah selesai hari ini syuting di Dia Yang Kau Pilih. And I'm so happy. Terima kasih untuk semua all cast and all crew yang udah terlibat di DKP. Aku seneng banget, jujur nggak tahu mau ngomong apa lagi karena di sini syutingnya seneng, sedih, bete, tapi juga seru, tapi juga enak, semuanya jadi satu. Seneng banget bisa bergabung di sini walaupun aku mungkin belum lama juga bergabungnya. Tapi makasih banyak banget karena udah membuat aku bergabung di sini. Thank you juga untuk Pak Syarat, Pak Jogi, Pak Raffi, dan semuanya. Oke guys, sudah selesai semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Terus tetap ikutin aku ya, karena bakalan banyak video-video baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.